Halo pembaca Tech Indonesia, kembali lagi dengan saya Fahmi di sini. Pada sesi unboxing kali ini, saya akan membuka sebuah game yang cukup lawas dan tidak tersedia di luar Jepang. Game tersebut adalah Ni no Kuni. Sekedar informasi, Ni no Kuni ini dirilis untuk Nintendo DS dan PS3. Tapi sayangnya versi bahasa Inggris hanya tersedia di PS3 dan edisi terbatas itu sudah sangat langka. Bahkan salah satu toko lokal menjual edisi terbatasnya bekas dengan harga 2 juta rupiah. Ini gue punya firasat pada berulang hal bodoh di belakangnya. Seharusnya dalam edisi terbatas ini terdapat game NDS serta buku Wizard Companion yang ada di Ni no Kuni. Kalau kamu sudah pernah main game ya, karakter Oliver selalu membawa buku kemana-mana yang isinya panduan sebagai penyihir, semacam ensiklopedia dunia Ni no Kuni, serta kumpulan dongeng yang menurut saya sangat bagus. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja bawa berkat ini ya. Oke, wow, apa ini? Ini game ya, rasa tebal sekali ya. Sekedar trivia saja, game Ni no Kuni versi NDS adalah game NDS dengan ukuran terbesar. Jadi kalau biasanya game NDS itu ukurannya antara 4 mega ya, 4 mega sampai ke 256 mega. Maka Ni no Kuni versi NDS ini adalah salah satu game NDS yang size-nya 512 mega. Dan semuanya berkat musik luar biasa dari Joe Hisashi ya. Kita coba buka kaset yang sangat kecil Nintendo DS dengan berbagai manual yang sangat tebal. Ini manualnya ya, simple. Kamu bisa melihat screenshot-screenshot game dalam versi NDS nya ini, mana menjauh lebih jelek daripada versi PS3 ya. Itu dia, ini Nintendo. Saya nggak pernah ngerti ini apa sebenarnya, tapi ya ya begitulah, tidak penting, tidak penting. Game-nya sendiri, aduh saya lupa rilis tahun berapa ya, kalau nggak salah 2010 atau 2011 Ni no Kuni dia sudah. Sebuah kertas berbahasa kan Jepang, saya tidak tahu. Dan yang paling penting adalah Wizard Companion dengan sebuah daftar isinya dibuat terpisah, entah kenapa, mungkin biar lebih kesan otentik di sini ya, lebih kesan fantasi gitu. Ya rusak. Wow, depannya ada kaca yo. Menarik sekali. Coba buka. Ini sih bukan masalah bahasa Jepang, ini bahasa klasik, bahasa fiksi. Nah, ini baru bahasa Jepang. Persis seperti yang ada dalam game. Ini kalau kamu main game-nya diceritakan lah ini semuanya. Artinya kayak pola-pola sihir yang bisa dilakukan dalam game. Basically ceritanya sama sih Ni no Kuni yang di PS3 dan NDS, cuma kualitasnya jelas jauh beda. Ini ada item-item, ada sekali daftar monster yang bisa dilawan dan bisa direkrut. Wah, ini cerpen-cerpen ya, bukan zombie. Ini kayak hal-hal masih monster juga. Nah, ini baru cerpen pertama. Cerpen dengan ilustrasi yang satu. Wah, cantik sekali. Sayang saya tidak bisa membacanya. Packagingnya pun kayak bagus banget sih, udah kayak buku, udah kayak kitab beneran gitu loh. Jadi kayak nggak main-main lah mereka bikinnya. Padahal harganya cukup murah. Ini cuma dapat buku dan game doang. Mana menurut saya udah cukup worth it sih, karena memang Ni no Kuni game yang bagus dan ini packaging yang sangat indah ya, dengan kotaknya besar banget gitu. Itu dia unboxing dari Ni no Kuni versi Nintendo DS Limited Edition. Walaupun limited sudah bertahun-tahun, kamu masih bisa mendapatkan dengan cukup mudah ya. Dan saya cukup kaget waktu sampai ke rumah dan packaging rupanya sebesar ini game-nya. Untuk harga yang ditawarkan ini sangat worth it sih.
Namun memang karena gamenya masih hanya ada bahasa Jepang saja, bisa dibilang ini hanya cocok untuk kolektor atau orang-orang yang suka terlalu suka Ni no Kuni. Jadi kalau kamu berharap bisa memainkannya dalam bahasa Inggris, jangan harap banyak, karena Ni no Kuni sudah move on lah, developer sudah move on, konsentrasi ke Ni no Kuni 2 yang hanya akan dirilis di PS4. Jadi kalau kamu ingin nostalgia dengan Ni no Kuni, kisah Oliver dalam genggaman tangan dan bahasa Jepang, kamu bisa mendapatkan ini di beberapa situs-situs luar, karena saya tidak tahu apakah di lokal ada yang jual, tapi sebenarnya sangat susah. Itu saja sesi unboxing untuk Ni no Kuni dari saya. Jangan lupa klik like dan share video ini. Klik subscribe juga untuk video-video terbaru dari kami. Dan selalu baca TIA.id untuk berita-berita mengenai startup, teknologi, dan video game terbaru dari Indonesia. Kurang lebih mohon maaf. Bye!